Putra Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie mengaku tidak keberatan makam orang tuanya menjadi sasaran selfie. Keluarga memang memaklumi antusiasme warga yang ingin mengabadikan momen di makam B.J. Habibie. Namun ada etika yang harus dipatuhi saat berziarah ke makam. Kalau masalah selfie itu sebetulnya hak orang ya. Boleh mau selfie, boleh mau ini, mungkin banyak yang pengen foto sama Pak Habibie. Dia pikir, ya saya nggak dapat aslinya, mudah senggangannya, sini kuburannya. Kebetulan ada sekarang kiri kanan bapak dan ibu. Mm-hmm. Saya juga nggak masalah, mau doain silahkan, mau selfie juga nggak masalah. Ini zaman modern. Jadi keluarga nggak melarang? Nggak.